Selamat datang di Cara Sport. Berikut adalah jadwal lengkap Madrid Spain Master 2023 babak 32 besar hari kedua, Rabu 29 Maret 2023. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Sport. Terima kasih. Di pertandingan pertama dibuka pada pukul 3 sore dari lapangan 1, ganda campuran Indonesia Zakaria Zosiano Sumanti, Ediana Juli Marbella akan menantang pasangan dari Denmark Mathias Christensen, Alejandra Bohe. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Denmark. Dari lapangan 2, ganda putra Jepang Ayato Endo Yuta Takei akan menantang pasangan dari India Sarwirat Rani Reddy Siraksethi. Head-to-head 0-0. Dari lapangan 3, ganda putri Teresa Jolie Gayatri Kopichan Pulela akan menghadapi juara Swiss Open 2023 asal Jepang Rena Miura Ayako Sakuramoto. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Dari lapangan 4, ganda putra Cina Ren Xianyu Tan Xiang akan menghadapi pasangan dari Jerman Jergis Jan Colin Volker. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 4 sore dari sektor tunggal putra. Tunggal putra unggulan pertama asal Jepang, Kenta Nishimoto, akan menghadapi tunggal putra asal Cina Taipei, Chia Hole, head-to-head 0-0. Dari lapangan 2, tunggal putri cantik Kanada, Michelle Lee, akan menghadapi Akarish Kashyap dari India, head-to-head 2-0 untuk keunggulan Michelle Lee. Dari lapangan 3, ganda campuran Cina Taipei, Ye Hongwei, Lei Cixin akan menghadapi pasangan dari Cina, head-to-head 0-0. Dari lapangan 4, tunggal putra Prancis Arnold Merkle akan menghadapi rekan segaranya, Brice Leverdere, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 5 sore dari lapangan 1, ganda campuran unggulan pertama Decapol Paranao Sapsire Teratan Aceh akan menghadapi pasangan dari Cina Taipei Chen Xin Yuan Yan Chintun, head-to-head 0-0. Dari lapangan 2, ganda campuran Malaysia Goson Huat Lee Seven Jamie akan menghadapi pasangan dari Cina Taipei Chan Kongqi Lee Che Chen, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dari lapangan 3, tunggal putri Kanada, Wen Yuzhang, akan menghadapi tunggal putri asal Jepang, Natsuki Nidaira, head-to-head 0-0. Dari 84, ganda campuran Denmark, Mikkel Mikkelsen, Regis Sobi, akan menantang Gregory Mears, Jenny Moore dari Inggris, head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Inggris. Pertandingan pada pukul 6 sore, tunggal putra India, Kidambi Srikanth, akan menantang tunggal putra asal Thailand, Sitikom Tamasin, head-to-head 3-0 untuk keunggulan tunggal putra India. Dari 82, tunggal putri Jepang Riko Gunji akan menghadapi tunggal putri asal Amerika Buen Zhang, head-to-head 1-0 untuk keunggulan tunggal putri dari Amerika. Dari 83, ganda campuran Brazil Fabricio Fairas Jacqueline Lima akan menghadapi pasangan dari Amerika Vincent Chu Jenny Gay, head-to-head 0-0. Dari 84, tunggal putri Prancis He Xiufei akan menghadapi Lene Christophersen dari Denmark, head-to-head sama kuat 2-2. Pertandingan pada pukul 7 malam, tunggal putri Al Spanyol Clara Azurmendi akan menghadapi Anya Setien, head-to-head 0-0. Dari 82, ganda campuran Cina Taipei Lee Jihui Su Yaching akan menghadapi pasangan dari Singapura Hei Yong Kei Terry Tan Wei Han Jessica. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Singapura. Dari 83, ganda campuran Thailand Supak Jongkoh Supasira Pai Sampran akan menghadapi pasangan dari Cina He Jingting Du Yu. Head-to-head 0-0. Dari 84, ganda campuran Cina Jiang Jingbang Wei Yasin akan menghadapi pasangan dari Algeria Kuechile Mameri Tanina Vileta Mameri. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 8 malam, tunggal putra tuan rumah Luis Enrique Penalver akan menghadapi Magnus Johansson dari Denmark, head-to-head 0-0. Dari 82, ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kusyarianto, Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi pasangan dari Cina Taipei Yang Poswan, Hu Lingfang,
head-to-head 1-0 untuk keunggulan Rehan Lisa. Dari 8-3, Tunggal Putra, Cekoslowakia, Jan Lauda akan menghadapi Sai Pranet dari India. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan Sai Pranet. Dari 8-4, Tunggal Putri Amerika, Lauren Lam akan menghadapi Tunggal Putri Ukraina, Polina Burova, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 9 malam, ganda campuran Indonesia Adnan Maulana, Nita Filena Marwah akan menantang pasangan dari Inggris Marcus Ellis, Lauren Smith, head-to-head 0-0. Dari 8-2, ganda campuran Indonesia Praven Jordan Melati Daiva Oktavianti akan menghadapi pasangan dari Malaysia Chan Peng Son, Cheh Yese, head-to-head 0-0. Dari 8-3, Tunggal Putri Cantik Jepang Aya Ohori akan menghadapi Kim Ga-eun dari Korea. Head-to-head 3-1 untuk keunggulan Aya Ohori. Dari 8-4, ganda campuran Kanada T. Alexander Lindemann Josephine Wu akan menghadapi pasangan dari Brazil. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Kanada. Pertandingan pada pukul 10 malam, Tunggal Putra Francis Thomas Junior Popov akan menghadapi Tunggal Putra asal Cina Taipei, Lin Chunyi, head-to-head 0-0. Dari 8-2, Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi Tunggal Putri Skotlandia Christy Gilmore, head-to-head 3-0 untuk keunggulan Gregoria Mariska Tunjung. Dari 8-3, ganda campuran Aldermark, Matias Tiri, Amelie Magelan akan menghadapi Matt Vetresgaard, Kristen Bus, head-to-head 0-0. Dari 8-4, Tunggal Putra All Indian, Mithun Manujat akan menghadapi Kiran Jos, head-to-head sama kuat, 1-1. Pertandingan pada pukul 11 malam, Tunggal Putra juara Swiss Open 2023 Koki Watanabe asal Jepang akan menghadapi Wan Zuwei dari Cina Taipei, head-to-head 0-0. Dari 8-2, Tunggal Putri Kanada Talia Ng akan menghadapi Yeo Jiamin dari Singapura, head-to-head 0-0. Dari 8-3, Tunggal Putri Prancis Leonice Huyt akan menghadapi Asmita Kaliha dari India, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Tunggal Putri India. Dari 8-4, ganda campuran Indonesia Akbar Pintang Cahyono Marcilia Gisa Islami akan menghadapi pasangan dari Denmark Jesper Toft Clara Greversen, head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 12 malam dari sektor Tunggal Putra. Tunggal Putra peraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 Kevin Corden dari Guatemala akan menghadapi Christo Popov dari Prancis, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Christo Popov. Dari 8-2, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Winnie Octavian Kando akan menghadapi pasangan dari Thailand, head-to-head 0-0. Dari 8-3, Tunggal Putra India Priyansu Rajawat akan menghadapi Victor Sweden dari Denmark, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Tunggal Putra India. Dari 8-4, Tunggal Putri Cina Taipei Sung Son Yun akan menghadapi rekan segaranya Wen Jisu, head-to-head 2-0 untuk keunggulan Wen Jisu. Pertandingan pada pukul 1 dini hari, Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani akan menghadapi Tunggal Putri Belgia Lani Tan, head-to-head 2-0 untuk keunggulan Putri Kusuma Wardani. Dari 8-2, Tunggal Putra Brasil Igor Kelo akan menghadapi unggulan asal Denmark Andres Antonsen, head-to-head 0-0. Dari 8-3, Tunggal Putri Denmark Mia Blindfeld akan menghadapi Iris Wang dari Amerika, head-to-head 2-0 untuk keunggulan Mia Blindfeld. Dari 8-4, Tunggal Putra Israel Misha Zilberman akan menghadapi Jonathan Matias dari Brazil, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Zilberman. Pertandingan pada pukul 2 dini hari, Tunggal Putri unggulan pertama asal Spanyol Carolina Marin akan menghadapi Lene Holmer Klaspert dari Denmark, head-to-head 11-1 untuk keunggulan Marin. Dari 8-2, Tunggal Putra Indonesia Christian Adinata akan menghadapi Tunggal Putra asal Malaysia Chem Jun Wei, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Christian Adinata. Dari 8-3, Tunggal Putri India Pusarla Sindhu akan menghadapi Tunggal Putri asal Swiss, Stadelman, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Sindhu.
Dan 8-4 tunggal putri India Malvika Bansot akan menghadapi Kisona Salvadure dari Malaysia head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 3 dini hari, tunggal putra Aldermark, Matt Kristoffersen akan menghadapi Rasmus Gamke head-to-head 0-0. Dan 8-2 tunggal putra Kanada Brian Yang akan menghadapi pukulan kedua asal Jepang Kanta Suenama head-to-head 1-0 untuk keunggulan Brian Yang. Dan 8-3 tunggal putra India Summer Verma akan menghadapi Nat Nguyen dari Irlandia head-to-head 1-0 untuk keunggulan Nguyen. Itu terlihat jadwal lengkap Madrid Spain Master 2023 hari kedua. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.